itu adanya kasus di Jawa Barat yang tepatnya di Polres Sumedang. Kemarin memang kita melihat ada video yang beredar di media sosial, ya. Ya di sini apa? Adanya kegiatan, ya, kegiatan seseorang yang melakukan pembuntingan terhadap bendera merah putih, ya. Itu viral dan kemudian ada laporan yang masuk ke Polres Sumedang, yaitu ada pelapor, ya, yang melaporkan bahwa adanya tersebut dan kemudian penyidik dari Polres Sumedang sudah memeriksa tiga orang saksi yang kita lakukan pemeriksaan, ya. Dan kemudian juga dasar daripada penyidik melakukan pemeriksaan apa itu adalah laporan yang tadi dari seseorang yang melaporkan, yaitu LP model A nomor 50 tahun saya ulangi 9 Romawi tahun 2020, itu tanggal 15 September 2020, gitu. Dan kemudian kita juga sudah memeriksa terlapor, ada 3 terlapor untuk kasus ini, ya. Yang pertama adalah inisial BO, ya. Kemudian yang kedua adalah inisial AN, dan yang ketiga adalah inisial DYH. Ini terlapornya. Ya, tentunya tadi sudah sampaikan bahwa kronologisnya bahwa ada sebuah video yang viral di medsos yang berkaitan dengan adanya perbuatan merusak, ya. Merusak dengan maksud menudai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera merah putih dan dengan cara memotong, kemudian dengan menggunakan gunting sehingga terpotong-potong menjadi beberapa bagian, gitu ya. Dan saat ini kasus ini sedang ditangani oleh Polres Sumedang. Barang bukti yang diamankan 1 buah gunting warna hitam dan juga ada potongan bendera merah putih dan 1 buah handphone. Sedangkan pasal yang disangkakan yaitu pasal 66 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 yang dicuntuhkan pasal 24 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan kasus Sumedang.